Ya, selamat pagi. Jadi saya sudah menuju lokasi berjumpa dengan sahabat-sahabat di sana nanti. Kurang lebih 1,5 jam saya akan ada di lokasi. Cuman ini harus mampir sebentar, kita mau isi bensin. Jadi doakan semoga lancar sebentar, semoga tidak ada halangan dan semua bisa enjoy dan menikmati. Keren. Semoga jangan sekali ya. Hai guys, ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya ada 12 sebenarnya ya. Jadi 12 banjar, terus anak muda, terdiri dari 5 orang. Dan ada cewek, ada cowok, dan campur juga. Jadi ini keren ya. Jadi semoga apa yang kita lakukan bersama Karang Taruna di Desa Taman ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda semua. Cintai makanan lokal. Cintai masakan Bali. Ini keren nih, lengkap. Udah siap. Oke, okay. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat rekan-rekan Karang Taruna di sini yang sudah mengundang dan mengajak saya berkolaborasi untuk bisa apa ya? Jadi teman-teman untuk bisa makin semangat masak di rumah. Oke. Okay. Terus kemudian makin cinta makanan Bali ya. Jadi terima kasih buat panitia dan Karang Taruna semua. Dan hari ini saya bukan mau mengajarkan masak tentang lawar. Ya, karena saya tahu teman-teman mungkin udah hebat atau udah biasa masak. Tapi saya mau ngajak teman-teman supaya makin cinta masakan Bali lewat makanan lawar ini. Oke, sambil ngerjain nggak apa-apa, udah mulai. Ya. Mungkin Kak Aca, kita tanya nama lawarnya, mungkin mereka punya nama lawar apa. Kemudian kemudian kesukaan kenapa yang mau ditonjolkan Kak, coba kita tanya Kak. Buat tetakan, buat kelompok. Coba. Jadi kita buat lawar nangke pakai kapas. Oke. Babi sudah kemalaman. Oke. Jadi nama lawarnya lawar apa? Dari Tepo Jeru, tema lawarnya lawar boncos sama ya. Karena kemarin saya mancing boncos. Tema lawar kali banyak kesan, yaitu authentic lawar with Balinese spice. Bagus, keren. Jadi guys, dia jadi mereka punya tema-tema masing-masing grup ya. Kita dari Makassar. Kita mau bikin yang pertama punya pakai ramas babi, kita lebih tonjolkan di ramasnya ya, makanya mungkin dia lebih ada teksturnya gitu. Juga kita nanti juga buat lawar bulut mawar itu juga kayak ada rasanya kemanisan. Iya. Nanti kita kan juga ada olahan babi, banyak lemak kayak serapah, kayak bongo gitu kan, kita bikin enak ya. Nanti kita pakai bulut mawar juga ada ya pahit-pahitnya di mana gitu. Oke, saya tambahin ini Kak, ini menarik. Ini hanya masukan ya, jadi betul. Untuk menghilangkan rasa amis atau rasa berlemak pada setiap bahan makanan, itu dibutuhkan rasa pahit. Itu balancing, itu namanya menyeimbangkan. Jadi kalau misalnya lawar ini sebenarnya kan kalau saya boleh sharing atau saya bagikan ya, dari konsep makanan Bali itu kan sangat mahal. Teman-teman tuh kalau boleh setiap hari nyoba, ya setiap hari nyoba bumbu. Tadi cakep banget kata kakak yang di pojok, bahwa bahan yang ada di teman-teman sekarang semua di depan ini, itu nggak ada di negara lain. Saya akan sharing satu bumbu. Semua di sini pakai bumbu apa? Bumbu genep pakai? Atau ada yang bumbu wangi-wangian atau bisa dibilang bumbu wangen? Oh, bahasa selem, oke keren. Bahasa kele. Oke, bahasa selemnya dari apa? Bawang putih, kencur, kemiri, wewangian. Saya akan sharing satu dua yang saya bisa pakai. Sebenarnya ini bukan hanya untuk di lawar. Ini bumbu wangian yang saya sudah, istilahnya kita udah boleh mungkin pakai sendok dicoba. Boleh diambil satu-satu, udah dihirup. Di sana jawabannya cengkeh. Ya, itu ada memang. Merica hitam. Hah? Jadi perhatikan, itulah bahan dasar bumbu Bali. Di nggak dipakai garam, dicicip itu kayak pedes. Kalau untuk rasa lebih menyatu, lebih menurunkan levelnya. Ya, oke.
Pada saat teman-teman masak, garam itu, pada saat teman-teman masak nanti, sensor hidung, lidah, itu harus dipakai sama mata ya. Maksudnya... Gak apa-apa, gerogi. Ya, gak apa-apa. Iya, iya. Sayangnya, kalau si gula bayi itu... Lebih... Jadi ini apa, lawar yang... Lawar tulen yang memang terinspirasi dari keluarga. Iya. Nanti dicoba rasanya. Kalau punya kita, kondimennya atau ikirannya itu bisa-bisa. Ya. Jadi pas kita ngaduk itu harus mencari cita rasa sendiri untuk balancing rasa. Hah, keren. Dari ini udah selesai? Saya ucapkan terima kasih ya buat semua. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Saya cuma sharing ya, satu, Bali itu kaya, sangat kaya, dan kemudian pulau ini sangat kaya, yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua nih, ya kan, kepada adik-adik, kepada saya. Ya, saya pengen anak-anak muda di Bali itu punya kecintaan sama punya kebanggaan bahwa kuliner Bali itu bisa mendunia. Kuliner Bali itu bisa dikenal oleh semua orang. Kesungguhan teman-teman udah datang ke sini dari 10 Banjar nih itu menandakan bahwa kita cinta masakan Bali, ya kan? Dan teman-teman juga wajib menginspirasi teman-teman lainnya untuk selalu masak masakan Bali. Dan untuk selalu cinta masakan Bali. Pada saat sebentar nih saya cobain beda-beda. Ini bukan soal siapa yang bagus. Jadi saya berharap dan saya berdoa buat teman-teman Karang Taruna di desa ini. Jangan berhenti sampai di sini, Pak. Jangan berhenti. Kalau bisa teruskan tradisi memasak makanan, memasak masakan lokal itu terus. Dan terus, dan terus, dan terus. Berikan komentar perbedaan dari Banjar 1 dengan Banjar yang lain itu seperti apa dibandingkan yang punya teman-teman sendiri. Ya pas di mulut, bumbunya lebih strong yang dua ini. Kalau punya kita, dominan agak pedas. Yang ini paling enak bagi saya. Berasalah bumbunya ya. Bumbu jenepnya. Kalau ini agak ini lah. Mentah ini ya, kacang panjang ya ini. Oh iya. Kalau ini ya perasaan bawahnya lebih kurang ya kurang kena sih. Kalau ini udah pasti ganas. Yang pertama itu asamnya terlalu pekat. Dan yang kedua ini pleknya saya suka tapi kurang pedas saja. Kurang pedas sedikit. Ya, gas. Lawar yang baru saja saya coba. Lawar daun bulun bawornya ini kurang gula Bali, lebih ke dominan pahit dia. Tapi yang lawar yang paling enak ya lawar bayan gulungnya. Kurang lebih sama ya karena kita pakai bumbu yang sama juga mungkin ya membedakan itu kayak mungkin kalau yang tiang pakai itu yang pakai ketekan sama ramasnya yang dominan mungkin lebih menonjol ke tekstur dan rasa dagingnya begitu. Dari beberapa lawar yang saya cobai, ini rasanya yang paling balance. Sudah matang ya? Ya ada yang suka. Sudah punya kombinasi merica indonya. Teksturnya bersih ya, potongannya sama. Jadi pada saat digigit bagus. Tinggal ini pedas ya? Ya. Belajar masak di mana? Nggak ada basic masak, cuma karena sering gitu. Ini tiga rasa yang beda, harus pakai ini. Iya, silakan saya. Nggak, saya bilang. Kultur rasa yang saya bilang kalau teman-teman mau buka usaha atau mau menyajikan. Di samping, semuanya ini enak. Okay. Bersih ya? Rasanya bersih ya? Ya. Dan saya udah cobain dari sini sampai sini. Kemudian, jadi satu hal, karakter dari setiap orang yang buat lawar, grup lawar tadi itu berbeda. Dan semuanya punya karakter rasa. Bukan masalah enak atau nggak enak ya, tapi masalah karakter. Jadi teman-teman, jangan khawatir nggak bisa masak, atau bisa masak, atau tahu masak, atau nggak tahu masak. Punya karakter yang berbeda. Jadi bukan soal siapa bagus, tapi kita bisa berkontribusi apa lewat kuliner Bali. Jadi dari saya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah datang. Tepuk tangan dong.
tadi saya bilang ke panitia Karang Taruna mungkin coba lain kali buat lomba lawar. Mudah-mudahan terjadi. Oke, terima kasih dan semoga semua menginspirasi dan saling menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman juga sama-sama saling support untuk bisa semakin sayang sama, bukan sama pacar, tapi makanan Bali. Oke, makasih ya. Bagi saya makanan Bali itu adalah special food. Bercita rasa banyak. Dari jenis lawar aja ada banyak, setiap daerah punya lawar dan karakternya masing-masing. Kecil dan besar di Bali itu kayak kalau nggak bisa makan Bali itu kayak aneh gitu loh. Dasarnya kita itu dari kondiman-kondiman itu kan masing-masing sebenarnya ada artinya. Nah, dengan adanya acara ini saya sangat berterima kasih, jadinya generasi muda itu bergairah lah, siap bergairah untuk belajar, untuk tahu. Dan nanti kalau ada kita di masyarakat, ada masa itu at least kita bisa sekedar netek rames. Ya kalau makan masakan Bali setiap hari maulah, tapi tradisional kan harus juga. Bahasa genep, nah itu nggak bisa lepas dari masakan kita sehari-hari juga. Adalah ciri khas yang kita harus wariskan untuk anak cucu kita nanti. Kalau di Bali di mana aja gas. Menurut yang masakan Bali itu sangat wajib kita lestarikan lah, terutama generasi-generasi muda. Muda berbudaya. Semangat ya.